Astagfirullahaladzim. Mak. Astagfirullahaladzim. Sanusi, Musi, ayo mau masuk ke dalam, Bang. Mau masuk ke dalam. Aduh, Bang. Ayo, masuk. Ina. 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 Woi. Bangun dong. Ah. Ibu, ngantuk Bu. Tidur lagi, dasar kebluk. Jadi, anak lu sekarang dibawa orang itu? Iya, Kong. Cuman Engkong dan Bang Muksin yang kami tahu. Makanya kami kemari, Kong. Ya udah, yang sabar aja dulu sekarang. Kita tunggu Sanusi sadar dulu. Masya Allah. Pak Ijo, Pak Ijo. Lu orang apa kambing sih? Pak Ijo! Hanafi sama Fatima belum pulang. Lihatin sono. Kamu sholat cepetan. Lah sih. Memangnya sekarang jam berapa, Ibu, Kek? Mana gue tahu. Eh, cepetan cari sono. Cepetan. Lagian kenapa sih lo sampai kelibet utang begitu, Ningsi? Ceritanya panjangnya. Sanusi, terima tenang. Gua ikhlas nungguin lu. Jangan juragan, saya takut gak bisa bayar. Aduh Sanusi, lu gak usah pikirin. Lu bisa bayar kapan aja kalau lu udah punya duit. Ya, terima. Tapi kan... Sanusi, gue tahu kesulitan lu. Karena panen lu kan lagi gagal. Gua kagak tega ngelihat kesusahan lu. Terima Sanusi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sanusi, lu terimalah. Ayo terima. Terima. Gue ikhlas. Mudah aja. Patiku mati semua. Mati! Bang, tenang bang. Istighfar bang. Siapa yang berani melakukannya? Akan kubunuh dia. Akan kubunuh. Bayar aja. Sama aja. Sekarang sudah waktunya lu bayar utang semua utang lu kepada juragan Mamat. Kalian kan tahu kalau juragan Mamat tidak akan ngomong lagi. Orang bodoh mana yang gak mau nagih uangnya kalau dipinjam? Tapi... Juragan Mamat pesan, kalau lu gak bisa bayar utangnya, dia mau anak lu jadi gantinya.
semua utang lu bisa impas. Asal anak lu bisa jadi bini juragan Mamat yang keempat. Hah? Apa? Sekarang lu tinggal pilih. Rumah lu yang hilang atau nyawa lu yang melayang. Kurang ajar orang itu. Kasihan si Yuyun, Bang. Abang kudu nolongin si Yuyun. Entar Ah itu khawatir dia takut diapa-apain sama laki-laki bejat itu, Bang. Jadi abang tuh harus segera ke sono buat tolongin si Yuyun. Tenang, tenang. Jangan keburu-buru, semua harus dipikirin dulu. Ya, mikir, mikir, mikir. Kapan selesainya? Abang tuh kelamaan mikir. Ah itu khawatir, entar kenapa-kenapa si Yuyun di sono, Bang. Ini sudah malamnya. Perjalanan ke kampung Bang Sanusi juga cukup jauh. Ya, mengenai Yuyun, kita berdoa aja. Mudah-mudahan dia bisa. Diri. Lu nggak tahu gue lagi ngapain di sini. Saya kirain tidak ada juragan di dalam. Mudah-mudahan gak lama. Saya kan cuma mau bantu Bang Sanusi untuk nyelesain masalahnya sama juragan rentenir itu. Hati-hati ya, Bang. Tenang aja, Ibu Kek. Jangan khawatir. Ada Pak Ijo, si punya alun-alun. Justru yang gue khawatirin, lu ngerepotin laki gue. Udah, lu nalun sana. Iya, iya, iya. Jangan marah sama Pak Ijo. Nah, nanti mirip lu mukanya. Ina! Berangkat dulu ya! Ye! Yeah. Mau, kita mau studi tour. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo, Jo. Ya. Assalamualaikum. Salam. Dong, kita senang-senang. Dasar, kok gak tau malu? Anggap aja kita orang